Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ya channel kesayangan kita. Di video kali ini kita akan masih melanjutkan game kita yang sebelumnya, yaitu Dark Cloud. Seperti apa lanjutannya? Langsung aja ya teman-teman, jadi sound. Oke teman-teman, seperti biasa kita load dulu gamenya ya. Dan di video sebelumnya kita sudah bisa pindah ke kota selanjutnya ya teman-teman, atau desa selanjutnya ya, sebagai info ya. Tapi ternyata setelah saya browsing atau baca walkthrough dari Google atau googling ya, ternyata di Georama ini ada requestnya juga teman-teman, dan kalau bisa harus kita 100% kan ya. Nah ini sudah 90 ya, karena ada yang belum saya pasang. Dan kalau kita 100% kan, maka akan ada, nah ini kurang satu ya, kita taruh sini ya teman-teman, akan ada event tambahan. Oke, kita coba ya. Nah, benar kan teman-teman? Begitu juga di Nolun ya nanti ya. Kita coba di Nolun ya. Nah, ini ya. Ada event tambahan dan juga ada hadiah tambahan. Dibersihin pohon, men. Oh, lumayan ya. Dapat pohon apotor ya. Kita lihat teman-teman, seperti apa powernya ya. Wow, level 1 sudah 65 men, MP0. Wah, keren banget ini ya. Kita lihat build up-nya ya, satu aja ya. Wih, specialist killer mimic sama magic ya. Wih, ngeri teman-teman. Berarti mending kita pakai ini ya, ini di apa, di bakar aja ya. Dan saya juga sudah dapat ini teman-teman, ini kemarin saya hunting offline ya, supaya dapat spare dari senjata ya, biasanya nggak kepake. Walaupun saya buat spare ya, biar nambah equip, start equipnya ya teman-teman. Nolun ya teman-teman, kita lihat tadi apa yang akan kita dapat Nolun ya, dan siapa yang memberikannya ya. Jadi requestnya 100% itu didapat dari komposisi tempat ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya kalau ingin 100% ya. Dan ini masih kurang, masih 87 karena ada yang belum saya pasang sengaja. Kalau saya pasang nanti kalian tidak bisa lihat momennya ya, atau eventnya ya, kurang ini ya. Dan ini ditempatkan di sini ya teman-teman. Nah, dan sudah 100% ya. Oke, begitu juga di mata taki tadi ya, komposisinya sesuai request ya kalau bisa ya. Jadi ternyata orang penduduk kampung atau penduduk desanya itu punya request mau diposisikan rumahnya di sebelah mana teman-teman. Dan juga win-win-nya ataupun ya itu tadi ya, apa yang kincir airnya ya. Oke, sudah ya, sekarang kita coba keluar. Nah ini kan, jadi mata kaki pun juga ada komposisinya juga ya teman-teman. Tadi belum sempat saya lihatnya semuanya. Oh, si drum man yang ngasih tadi.
tenang aja, nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya juga ya. Cuma mengganggu banget kalau sedang record ini ya. Wah, terima kasih. Win-win slash. Sudah yakin aja ya. Wah. Just with tick button and release it after 12 first time. Oh. Oke. Terima kasih, Tran. Lucu banget ya. Oke, sudah kita save dulu ya, teman. Dan kita menuju ke desa selanjutnya. Queens. Village of Mercia. Lagunya bikin koyang ya. Pantai pelabuhan ya. Jadi mending saya juga gak apa sih teman-teman itu komposisi dari desa. Terus terang saya nyontek dari Wolfru ya kemarin ya komposisinya ya. Jadi mending awal-awal kita taruh terserah dulu aja. Setelah ini semua faktornya baru kita benerin lagi kan. Meskipun harus kerja dua kali ya, daripada nanti sini kita lihat Wolfru malah bikin nama ya teman-teman. Jadi nanti saya off record waktu kebetulan. Jadi awal-awal kita taruh terserah lo sembarang ya. Jadi supaya apa namanya event-eventnya terbuka semua dan kita dapat lagi hadir dari event ini. Wow, terang banget men. Karena ini kalau nggak salah baca dia sedang berjalan itu keluar pulau ya teman-teman. Setelah dia kembali dia kaget karena semua penduduk menghilang ya. Wah, tidak di jalan apa men. Dan jenis-jenisnya di dalam kapal runggungannya apa ya teman-teman? Apa yang kapal selam? Kita menuju runggungannya apa ya? Apa yang kapal selam ya teman-teman?
ya jualan enak men, nggak perlu nunggu jadi ya teman-teman. Kotanya ya kita sudah bisa beli ya. Uang saya berkurang banyak teman-teman, itu bukan karena belanja ya kemarin ya, karena sama ambil yang buratan itu ya dan di kespon semua kita punya, sialan banget. Oke, kita ambil ini satu. Oke, kok banyak banget ini ya. Jalan-jalan dulu aja teman-teman. Tadi ada satu pintu yang belum kita lewati ya. Oh, masih bagus ya. Sama aja ya, kita tinggal sini sama aja ya. Nah, sama aja teman-teman, saya kira beda ya ruangan tulisnya ya. Oh, kita lihat yang sebelah sana tadi ya. Jadi kita lihat dulu ya, bisa nggak naik. Oh, nggak bisa naik ya. Lihat yang sini ya. Iya, ada dua jalan ya. Sama aja ya. Barangkali ada. Ada. Ada item ya. Gak bisa naik kapal juga ya. Ini tangga yang tengah, ini tangga yang pojok ya. Tidak ada item ya. Ada. Oh, mancing bisa men. Mancing kita nggak kita bawa ya. Nanti aja lah. Itu ada satu tempatnya ya. Dan belum bisa ke order area ya. Harus pertama kali harus cek semarin dulu ya, baru bisa nanti pakai map ya untuk buka eventnya ya, triggernya ya. Ya, anak saya yang mengalami belajar selalu aja ya, kata mau sekolah ini ya. Ada aja ya. Kita masuk ke kapal hancur ini ya. Si SD makhluk ya teman-teman. Jadi semua-semua kita harus disiapkan ya sama saya. Thank you.
pasar. Ada gimana musuh-musuhnya ya. Yeah.
siaw aja ya. Hey!
shit. Aduh. Jauh banget men, itunya men. Place-nya men. Wih. Yeah.
dulu ya teman-teman. Oke, kita lihat. Oh, kita harus pindah dulu ya kalau mau lihat diorama ya. Kita set dulu aja deh. Kita lihat berapa menit ya. Oh, 30 menit lebih ya. Kadang itu nggak cocok teman, makanya itu saya kadang agak ragu kalau waktu yang di save-save-annya itu ya. Oke, teman-teman, sekian ya video saya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan komen, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.